Sebelum kita mulai video ini, saya ingin berterima kasih kepada Rico, Blackpink, Rian, Zanifa, Zanifa, Hamba Yesus, dan Mitayani yang sudah berdonasi melalui Saweria. Donasi dari teman-teman semua akan saya gunakan untuk membeli pakan kucing dan saya salurkan kepada shelter-shelter yang menampung kucing-kucing liar. Videonya akan saya upload di Instagram. Thank you. Alright, boys and girls, welcome. Jadi, selamat datang di konten eksplorasi siang ya. Seperti yang bisa kalian lihat, ini adalah taman bermain terbengkalainya di waktu siang, teman-teman. Lebih cerah ya, lebih kelihatan ya. Kalau malam tuh kan kayak gimana ya? Banyak hal yang tidak bisa kita lihat gitu loh. Dan by the way, di sini tuh nyamuknya banyak banget nih loh. Dikerubutin cuy, bentar. Dapat cuy, dapat nyamuk. Gila luas banget ya ternyata tempat ini ya kalau siang kayak gini ya. Wow. Amazing. Dan ini bagian depannya teman-teman. Ada kolamnya. Di sini banyak air menggenang ya. Jadi wajar kalau misalnya nyamuknya itu memang banyak banget. Dan ini taman bermainnya teman-teman. Waktu malam itu kita tidak bisa melihat dengan jelas taman bermain ini. Tapi kalau sekarang siang-siang gini kan, ini masih jam berapa ya? Jam 3 kayaknya. Ya sore lah ya, siang menjelang sore kayak gini lebih kelihatan jelas gitu loh. Tiap detail wahana-wahana permainan di sini. Ini di sini ada ayunan. Yang malam-malam itu aku naik di ayunan yang sana tuh. Keren ya. Udah terbengkalai cuy. Ini kita bisa naik ke atas lewat tangga itu ya. Naik gak ya? Ah gak usah lah. Kakiku juga masih sakit semalam. Weh, ternyata di situ ada monyet dong. Loh, apa masih ada orang yang kasih makan monyet ini ya? Mau coba lihat monyetnya, semoga dia gak teriak-teriak ya monyetnya ya. Kalian bisa lihat, ini udah kayak Wonderia di zaman dulu tuh, waktu perabot-perabotnya. Permainan-permainannya masih banyak, teman-teman. Kalau sekarang Wonderia udah rata dengan tanah ya. Wih, kasihan loh monyetnya loh. Ada monyet di sini, teman-teman. Tuh, ada monyet. Woi, hey man. Hey dude. Semoga dia nggak teriak-teriak ya. Wih, ngapain tuh goyang-goyang? Hey, yang kasih makan kau siapa? Dalamnya tuh isinya sampah-sampah tok gitu. Aku nggak punya makanan kucing cuy buat dikasih ke monyetnya. Coba kayak gini, aku males ya kalau sampai ketarik sama monyetnya kayak yang di video TikTok itu yang viral. Coba aku kasih ini dia, kira-kira mau pegang nggak? Ngaceng dong dia malan. Udah gila malah ngocok dong. Bodoh sekali. Cowok ternyata aku cuma kasih dia ranting. Ih, dia kayaknya lapar. Lain kali nanti aku datang ke sini aku bawain makanan kucing deh kalau dia mau. Oke, ayo kita lihat wahana yang lain ya. Bye monkey. Ini gazebo yang malam-malam itu yang nggak terlalu kelihatan. Dan ini kolam renang yang aku kejeblos teman-teman. Udah gils keren ya kalau siang kayak gini ya. Wow, lihat tuh. Wih, keren coy. Gila luas banget ya. Wow. Wih, beneran dong yang tadi malam yang semalam aku lihat. Kupikir tadi malam tuh kelihatannya memang dalam, tapi ternyata siang-siang kayak gini lebih kelihatan kalau ini tuh dalam gitu loh. Gils. Aku kejeblos di atas itu, teman-teman. Udah gils. Oke, jadi ini teman-teman, keren ya. Ternyata yang bagian sini tuh juga dalam loh. Tuh, wih. Keren.
Wow. Ibu Yanti sama suaminya loh. Dan ini kamar mandi yang semalam semalam tak masukin, yang hampir jebol-jebol gitu. Wih, udah kios, keren sekali coy. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi selain kata keren gitu. Oke, ayo kita lihat destinasi yang lain ya teman-teman ya. Sip. Aku baru nyadar kalau siang-siang ternyata di sini tuh banyak kayak apa ini? Lumut-lumutnya loh. Suruh sekali Pak. Tapi ini nggak terlalu dalam kolam renang yang ini nih. Yang dalam tuh yang sebelah sini tadi. Tapi aku mau lihat yang sebelah sini dulu nih. Ini kursi-kursi yang apa tuh? Yang semalam aku datengin itu ya. Kayak roboh-roboh gitu. Iya, udah pada lapuk-lapuk semua. Oke, ayo kita lihat destinasi yang lain. Sorry teman-teman, kalau kalian minta misalnya aku jalan lagi di jembatan yang ambrol ini, jembatan yang jebol tuh teman-teman. Aku kayaknya nggak berani deh. Tapi mungkin bisa lihat sedikit lah ya. Oh itu jebolan yang semalam, memang bodoh. Keren ya. Dalam ini teman-teman. Kalau menurutku sih mungkin ya ada mungkin 1 meteran lah di sini nih dalamnya. Sejauh yang aku lihat seluruhnya kayaknya ini yang paling dalam, 1 meteran gitu. Coba lihat yang sebelah situ ah. Dari atas kayaknya keren deh. Wow. Enak ya, eksplor siang kalau misalnya lokasinya tuh kayak gini gitu loh. Luas gitu. Luar biasa. Yang ini kayaknya lebih dalam daripada kolam renang yang 1 meter tadi, teman-teman. Yang ini nih, di situ juga ada kolam. Perosotannya nih, mau lihat lewat atas gimana ya. Tulisannya apa tuh di atas tuh? Perhatian, dilarang, keras, pengunjung, naik, lewat, seluncur. Oh, berarti waktu tempat ini beroperasi pun pengunjung-pengunjungnya itu dilarang naik lewat seluncur teman-teman. Jadi mesti lewat tangga. Tapi ya wes gak apa. Mari kita lihat dari atas ya. Lebih seru siang daripada malam ya. Kok malam gak terlalu kelihatan gitu. Spot-spot wahana-wahananya gitu teman-teman. Tapi kok siang kayak gini tuh kelihatan jelas semuanya gitu. Anginnya juga enak lagi. Terakhir aku ke Wonderia itu kan juga siang-siang ya, dan ini vibes yang kurasain waktu di Wonderia dulu. Ini seluncurannya teman-teman. Udah gils. Keren ya. Dari atas lantai 3 pasti lebih keren lagi nih pemandangannya. Oke, nggak usah banyak buang-buang basa-basi maksudnya. Langsung saja kita naik ke lantai 3-nya teman-teman. Oke. Lantai 3. Anginnya kencang sekali, menyenangkan sekali cuy di atas ini. Lihat nih. Wih. Pemandangan yang keren bukan? Dan ini kayaknya mau rompal deh kena angin gitu saking kencangnya anginnya. Wih. Nih. Prosotannya teman-teman. Udah gils. Dari sini turun sampai bawah. Gila. Keren ya. Wow. Keren sekali. Anjir. Ini vibes yang kurasain dulu waktu pertama kali aku eksplorasi Wonderia zaman dulu banget. Yang waktu masih barang-barangnya itu banyak, teman-teman. Tapi kalau sekarang kan Wonderia udah kosong ya. Cuman bedanya Wonderia itu taman bermain biasa. Kalau yang ini itu taman kayak water blaster, water boom gitu ya. Water boom terbengkalai. Gila keren cuy. Tuh. Gila, keren banget sumpah kalau siang-siang kayak gini. Kelihatan jelas semuanya apa gara-gara aku terbiasa malam ya. Jadi sekalinya dapat siang gitu, taman bermain siang-siang gitu kelihatannya keren banget gitu.
Wow, dan di bawah itu lantai 3 cuy. Source. Tengok kan, kalau nggak salah ada tulisan di sini ya kayaknya. Oh ini. Dilarang lewati apa? Naik lewat seluncuran. Iya sih, emang bahaya sih ya. Ayo kita lihat spot lain yang belum kerekam malam harinya itu ya. Sip. Oke teman-teman, bagian taman-tamannya kayaknya belum tereksplorasi keseluruhan ya. Semalam soalnya kan karena pertama banyak nyamuk, medannya sulit berlumpur. Terus habis itu yang terakhir aku mau ke situ malah kakiku luka. Kita lewat mana ya? Oke, lewat sini aja lah ya. Kolamnya. Yang ini lebih dalam apa lebih cetek ya? Oh, yang ini lebih cetek, teman-teman. Iya. Kayaknya yang bener yang paling dalam tuh yang ini nih. Ini sekitar 1 meteran tuh. Itu airnya aja cuma setengah. Berarti kalau airnya penuh mungkin sekitar 2 meter gitu ya. Oke. Semalam itu lewat mana ya? Lewat sini aja deh. Anginnya loh teman-teman, itu sebenarnya panas ya. Tapi karena mendung dan anginnya kencang, jadi rasanya tuh kayak silir-silir gimana gitu. Ini kuat nggak ya? Aduh, kok masih trauma cuy. Udah kita lihat dari sini aja deh. Mau naik sebenarnya gitu. Cuman ya lihat dari sini aja lah daripada nanti kejeblos lagi ya. Itu ember-ember yang semalam deh buat guyur wisata-wisatawan gitu. Lewat sini ya. Nasi goreng telur 15.000. Murah banget ya. Sekarang aja mungkin udah 20 ribuan gitu di tahun 2023 ini. Oke. Ini Oh, ini monyetnya nih. Oh iya, balik lagi ke tempat ini nih. Itu jungkat-jungkitnya lewat situ aja deh. Hey, monyet, kita ketemu lagi. Monyetnya tuh dia ngocokin alat kelaminnya mulu, anjir. Dia sange sama aku loh. Gila, dia lihat aku sambil ngocok gitu. Woi, aku tuh cowok, woi. Bodoh. Gila, monyet tuh homo anjir. Emang muka aku kayak cewek ya. Oke, yang semalam belum kelihatan tuh yang mana nih? Ini ada perosotan. Terus, apakah ini masih berfungsi? Masih bisa, cuman agak seret teman-teman. Di situ ada ayunan. Udah. Oh, oke. Berarti seluruh spot dari destinasi ini sudah kita telusuri ya teman-teman ya. Baik di malam hari maupun di siang hari. Tapi kalau siang ini nggak tahu vibesnya lebih kerasa. Maksudnya kayak kok lebih bagus gitu loh kelihatannya. Oke lah teman-teman, jadi mungkin gitu dulu aja video eksplorasi kita pada siang hari ini. Terima kasih sudah nonton. Terakhir, namaku Joe. I'll catch you later.